Ahmad Saifuddin. Saya petani tambak di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Kerawang. Saya menggunakan NASA terhitung baru 5 bulan ke belakang. Dan alhamdulillah pada hari ini saya sudah melaksanakan panen ikan yang hasilnya alhamdulillah juga cukup baik. Untuk luasan lahannya berapa, Pak? Nah, luas areal yang ada di sini 15 hektar setengah, Pak. Itu yang sudah menggunakan ton, Pak, ya? Iya, sudah menggunakan ton. Tapi total yang Bapak miliki berapa, Pak? Areal tambak yang dimiliki sekarang ya kurang lebih 79 hektar, ya. Pak, ya. Yang sudah menggunakan ton dan panen 15 hektar. Tapi yang lainnya juga menggunakan ton tapi belum panen, ya, Pak, ya? Sudah digunakan ton, cuma memang belum dipanen, Pak. Belum dipanen, ya, Pak. Mungkin bisa jelaskan pada kami produk-produk dari PT Natura Nusantara selain ton yang digunakan apa saja? Yang sudah saya gunakan pertama ton. Ton saya gunakan untuk processing di saat processing tanah, di saat mau tanam. Yang kedua juga NASA saya gunakan untuk perawatan dalam artian setelah air dimasukkan ada tumbuh pakan alam dan itu saya gunakan untuk perawatan dan perangsang untuk makanan ikan. Juga saya gunakan sekarang fiternak. Nah, ini fiternak sebagai bahan campuran untuk proses pembuatan pakan dan ini saya gunakan sementara ini digunakan untuk processing pembuatan pakan dan juga sebagai bahan campuran untuk pakan sebelum ditaburkan kepada ikan. Mungkin bisa dijelaskan dari area 15 hektar itu ton yang dipakai berapa botol, Pak? Untuk ton rata-rata saya gunakan per hektar ini 5-7 botol, Pak. Untuk areal 1 hektar. 1 hektar untuk dalam taraf perawat apa processing tanah, Di dasarnya. Di dasarnya 5-7 ya, botol per hektar. Per hektar. Jadi kalau 15 ton sekitar 75 botol, Pak, ya. Ton saya gunakan. Terus kemudian susulannya? Susulannya rata-rata 1 hektar yang kita gunakan satu botol ya. Ya, digunakan untuk 20 hari sekali dalam perawatan di air. Fiternak sekarang saya dicoba untuk digunakan, saya memproses ikan pakan sendiri, Pak. Oh, gitu. Ya, jadi ini dipakai bahan campuran. Campuran untuk pembuatan pakan. Sini. Nah, rata-rata dosis yang digunakan untuk ini satu, ini kan sekitar 10 cc ya. 10 cc kita gunakan 20 cc kita gunakan untuk 2-3 kg ini apa pakan langsung gitu langsung, ya. Tidak diencerkan air dulu. Kita campur air dulu. Oh, gitu. Ya setelah encer apa diaduk dengan merata baru disiramkan ke pakan. Nanti dikeringkan beberapa saat setelah mereka apa pakan merata betul-betul merata baru kita tebar ke pada ikan. Cara pemegangnya pertama lahan itu kita keringkan dulu, Pak. Setelah lahan kering kita taburkan ton kita aduk dengan air rata-rata ya diencerkan sehingga memang memenuhi kebutuhan areal dalam 1 hektar ya dari 5 botol itu ya kita taburkan dengan merata. Nah, sebelumnya cuma kita tabur katul dulu, Pak. Tabur katul ya terlalu di atasnya kita inikan ton. Kondisi tanah yang ada di tempat kami ini, Pak, sebelum digunakan ton, ya dalam sejarah ini mungkin baru, Pak, di areal tambak ini, pertumbuhan pakan begitu bagus. Sebelumnya tidak sebagus itu. Dan setelah kita gunakan ton, alhamdulillah, pertumbuhan pakan alam sangat bagus. Sangat sebelumnya luar biasa. Belum pernah, Pak, ya? Belum pernah. Selama dipakai untuk budidaya belum pernah sekarang, Pak. Belum pernah kayak sekarang. Tanah airnya, perkembangan air ya alhamdulillah cukup baik, air kelihatan sangat bening. Ya pH air juga cukup terjaga sehingga apa? Ikan-ikan yang kita tanam dia tumbuh dengan baik dengan sehat. Dan sekarang panen dalam masa tanam 5 bulan, Pak. Umur 5 bulan. Ya biasanya 5 bulan juga, Pak, ya. Umumnya 5 bulan, cuman dalam pengisian yang tidak padat, Pak. Hmm. Nah, sekarang setelah saya gunakan ton, pengisian saya sangat padat. Tebarnya berapa, Pak? Rata-rata saya tebar di sini
7.000 ekor per hektar. 7.000 ekor per hektar. Berarti kurang lebih 15 hektar 100.000 ekor. Ekor padat sekali, Pak ya. Sebelum paketan? Sebelum paketan rata-rata paling 4.000 5.000, Pak. 4.000 5.000 ya. Sekarang 60. Saya gunakan 7.000. Terus belum ada hasil akhir ya, Pak, penimbangan ikan? Nah, secara total belum, Pak. Cuman dari areal ini yang sudah saya tangkap dari area sebelah ini, 8 hektar sebelahnya, sudah kami dapatkan ikan 12 tonan. 12 ton. Belum sampai selesai, kita, karena kita masih ada panen, Pak. Belum terhitung secara keseluruhan. Cuman prediksi kami mungkin diperkirakan ya 20 ton masuk. 20 ton. Kemudian, anu Pak, selain menggunakan ton, Bapak menggunakan pupuk lain? Kompos atau mungkin pupuk? Kompos ya, juga saya paling gunakan produk sendiri, Pak. Oh. Kalau kompos saya produk sendiri, proses sendiri. Kalau urea saya tidak menggunakan. Jadi, sama sekali ya? Sama sekali, ya, saya tidak. Dari 3-4 tahun yang lalu saya tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia. Dan sekarang sudah menggunakan ton. Diprediksi 20 ton akan ketemu, seperti tadi Bapak lihat di tambak lagi panen. Satu hektar itu 1 ton, Pak, saya gunakan. Satu ton, volume 1 ton ya, 1000 kg untuk areal 1 hektar. 1 ton berkisar 500 ribu, Pak. 500 ribu komposnya. Kalau dibanding dengan ton, jauh lebih praktis ton, Pak. Iya. Jauh lebih praktis ini. Itu 500.000 belum tenaga kerjanya loh, Pak. Belum. Ya, masih itu bahan kompos sampai di lokasi, Pak. Sampai di sini belum apa, tenaga kerja, belum tenaga kerja penaburan segala macam belum. Nah kan sama sekali tidak menggunakan kompos, Pak. Jadi, yang kemarin ini belum sudah tidak digunakan kompos lagi. Jadi ini pas saya ganti. Dari sisi ekonomisnya, Pak, sebelum kita menggunakan ton dan sesudah menggunakan ton. Dari sisi biaya, pertama yang kita gunakan kompos ini rata-rata kita gunakan sekitar 15 ton kompos dengan nilai sekitar 7.500.000. Ya, rata-rata 500 rupiah per kilogram. Dan setelah kita menggunakan ton, kita hanya bisa hanya menghabiskan biaya sekitar 6.300 rupiah. Sehingga di sini ada penghematan biaya sekitar 1.200. Belum ditambah mungkin penghematan dari sisi tenaga kerja. Nah, ini upline saya, Pak. Pak Budi yang mempromosikan apa NASA terhadap saya, dan saya ini yang pertama kali saya uji coba dan hasilnya baik. Ini ikan bandeng yang sudah menggunakan ton, Pak. Di sini kita bisa lihat kepala ikan cenderung lebih kecil, Pak. Di sini ikan kelihatan padat dan bobot apa bentuk ikan agak panjang. Kulitnya mengkilat, Pak. Padat, dagingnya padat. Ini padat sekali. Ya, alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Ya, saya himbau tentunya kepada masyarakat Kerawang yang khususnya para petambak, karena sekarang ini kita secara umum sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia, tentunya akan mempunyai dampak terhadap tingkat kesuburan tambak yang ada di Kerawang ini. Untuk itu ya, di samping memang dari sisi biaya juga cukup hemat dan hasilnya juga lebih baik, alangkah baiknya itu, para petani tambak di Kerawang ini menggunakan pupuk produk NASA, ton, papi ternak dan POC NASA ini untuk meningkatkan produktivitas dari para petambak kita di Kabupaten Kerawang ini, dan sekaligus juga akan memperbaiki tekstur tanah yang ada di para petambak yang kita miliki sekarang ini.
bukan punyanya Bapak ini. Let's go.